2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kalau kalah masuk penjara. Kenapa? Kenapa? Masalahnya banyak semuanya kan. Pokoknya tidak. Oh. Jadi cari suaka bersama. Penegakan hukum itu jatuh. Politisi itu saya itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita enggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong tadi. Saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Iya. Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Iya. Hah? Apa? Kalau kalah masuk penjara. Kenapa? Kenapa? Masalahnya banyak semuanya kan. Oh. Jadi cari suaka bersama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan bukan, politik. Maksud saya, kita kan tahu lah. Kita enggak usah pura-pura dalam perahu nih. Jadi keputusan begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline. Iya, headline. Jadi partai Aidam gitu. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, enggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik apa? Fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik projo. Fakta politik. Aja minta. Ore! Ore! Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak.
Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong Karit ini. Iya. Saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Iya. Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Apa? Kalau kalah masuk penjara. Ya. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan bukan, politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah. Bukan ya? Pura-pura dalam perahu. Berarti keputusan begini. Semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline. Iya, headline. Iya kan? Semua. Jadi partai Paidang politik gitu. 2024 ini semua partai politik pas. Ini berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Oh. Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Itu fakta politik. Bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara. Siapa yang suka sama jodoh yang kena? Tuh, kalau ada Pak Jokowi itu Pak itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun, tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun.